first step. Tapi seringkali kita rubah itu. We have made culture our vision. Kita menjadikan kultur atau budaya jadi sumber visi kita. And God is our mere context for polite Sunday morning talk. Dan Tuhan yang kita jadikan konteks atau latar belakang kehidupan kita. We got to learn to make God our vision. Kita harus belajar menjadikan Tuhan itu visi kita. We got to relearn to anchor God as the defining reality of our lives. Kita harus belajar menaruhkan Tuhan sebagai kebenaran yang menambahkan hidup kita dalam Tuhan. And when God is centered in our lives, we learn to lead from the inside out. Dan ketika Tuhan menjadi pusat kehidupan kita, baru kita bisa belajar untuk memimpin dari dalam keluar. Here's the secret. Ini yang satu rahasia. To live from the inside out, we must live from the upside down. Untuk memimpin dari keluar ke dalam, kita harus belajar dari dalam keluar, kita belajar untuk melihat dari atas ke bawah. To live from the inside out, we must live from the upside down, from God to us. Itu supaya kita bisa hidup dari dalam keluar, kita juga harus bisa hidup dari atas ke bawah, yaitu dari Tuhan kita. Our focus must be on God. Jadi fokus kita harus pada Tuhan. That is why Christianity and Christian leadership is countercultural. Itu sebabnya kekristenan atau kepemimpinan Kristen selalu berlawanan dengan arus budaya. We don't just focus on Christian activism and busyness. Kita nggak berfokus pada kegiatan Kristen atau seakan-akan sibuk dan segala macam aktivitas. We need time for the important things in life. Tapi kita mengambil waktu untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup kita. The most important thing in your life and my life is our personal relationship with God. Dan hal yang paling penting dalam hidup anda, hidup saya, adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. How is your relationship with God today? Bagaimana hubungan anda dengan Tuhan hari ini? What's the condition of the heart today? Bagaimana kondisi hati anda hari ini? We need a reorientation so that we can live from the inside out. Kita harus mengorientasikan lagi hati kita supaya kita bisa hidup dari dalam keluar. Kemas net ya? Here's the last question. Internet ini pertanyaan yang terakhir. How can living from the inside out be best accomplished? Bagaimana cara terbaik untuk memimpin dari dalam keluar? Kita cek satu. I think it is all rooted in our love relationship with Jesus. Saya yakin bahwa itu semua diberakar dari hubungan kasih kita kepada Tuhan Yesus. The early church were led by outstanding apostles and leaders. Gereja mula-mula itu dipimpin oleh rasul-rasul yang luar biasa. They were recognized as people who had been with Jesus. Mereka dikenal sebagai orang-orang yang telah bersama dengan Yesus. And the chief of the apostles was Peter. Dan pemimpin para rasul itu adalah Petrus. And God changed Peter from the inside out. Dan Tuhan mengubah Petrus dari dalam keluar. So that he could lead from the inside out. Sehingga dia juga bisa memimpin dari dalam keluar. This Peter was gravitated to the spectacular and the activities and the miracles. Dan Petrus itu kalau anda baca, dia sebenarnya awalnya hanya tertarik pada yang di luar, yang spektakuler, yang mujizat. But at the point where Jesus was arrested to be crucified, Peter denied Jesus 3 times and he ran away. Tapi pada saat Yesus ditangkap untuk disalibkan, Petrus menyangkal Yesus 3 kali lalu dia kabur. All the disciples ran away. Lalu semua murid-muridnya kabur juga. When Jesus rose from the dead, he appeared to Peter. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia muncul pada hadapan Petrus. And when Jesus restored Peter, he asked the most important question in Peter's life. Peter, do you love me? Dan ketika Yesus bertemu dengan Petrus, dia bertanya satu hal yang paling penting dalam kehidupan Petrus, yaitu Petrus, apakah kau mengasihi aku? Oh, in John chapter 21, it is the most important question for discipleship and leadership. Yohanes pasal 21 ini adalah pertanyaan yang paling penting dalam pemuridan dan memimpin mencari pemimpin. Peter, do you love me more than this? Petrus, apakah kau mengasihi aku lebih daripada ini? You go back to John chapter 21, you will notice Jesus never defined what the these are. Ya, karena baca di Yohanes 21, Yesus tidak pernah menjelaskan yang dimaksud dengan semua ini itu apa. He asked Peter, Peter, you love me more than this, but he never tells us what these are. Yesus bilang, apa itu sekarang masih aku lebih dari semua ini, tapi apa semua ini? Yesus tidak pernah jelaskan. And in the Greek, it's in the neuter pronoun. Dan dalam bahasa Yunani itu adalah pronoun neutral. Now, unlike English grammar, nah seperti grammar di bahasa Inggris, in English grammar, the neuter pronoun refers to
inanimate object, non-living things. Kalau di bahasa Inggris grammar, neutral pronoun itu bicara mengenai hal yang tidak hidup. The masculine and the feminine pronoun refers to people. Tapi kalau maskulin sama itu karena he dan she itu bicara mengenai orang. But in Greek grammar, the neuter pronoun can refer to things or people. Tapi dalam grammarnya Yunani ternyata neutral pronoun ini bisa bicara mengenai orang atau barang. So what was Jesus referring to? Jadi apa Yesus berbicara mengenai apa? Peter, do you love me more than you love the disciples? Petrus, apa kau mengasihi aku lebih daripada kau mengasihi murid-murid yang lain? Or Peter, do you love me more than the disciples love me? Atau Petrus, apa kau mengasihi aku lebih daripada murid-murid yang lain mengasihi aku? That's not it. Bukan itu. Because no way in the Bible Jesus talked about comparative love. Do you love me more than these disciples love me? Karena Yesus tidak pernah dalam surat kita, dia tidak pernah membanding-bandingkan apa kamu lebih sayang, lebih cinta aku kepada orang ini atau apa pun, Yesus tidak banding-bandingkan. And the context wouldn't make sense if Jesus asked Peter, do you love me more than you love these disciples? It doesn't make sense. Dan konteksnya juga tidak masuk akal. Kalau Yesus tanya, Petrus, apa kau mengasihi aku lebih daripada mengasihi murid-murid yang lain? In John 21, context was to catch the miraculous catch of the fish. Yang 21 konteksnya adalah Petrus baru menangkap ikan yang jumlahnya sangat besar. Do you love me more than these fishes? Yes, tanya apa engkau mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini? But please understand, Jesus is not asking Peter, tell me the truth. You love me or you love fish and chips? Yes, tapi bukannya maksud Yesus tanya Petrus itu lo jawab jujur, you ngasih aku lebih atau you lebih sayang sama fish and chips makanan ini? That's not the question. Bukan itu pertanyaannya. It was something else that this miraculous catch of fish represented. Tapi penangkapan ikan yang besar itu melambangkan sesuatu yang lain. It represented the miracles, bicara, the signs and wonders. Bicara mengenai mujizat, mengenai tanda-tanda. It represented the spectacular. Bicara mengenai sesuatu yang spektakuler. It represented the apostolic ministry. Dan bicara mengenai kepelayanan rasulan. Jesus is asking Peter, do you love me more than you love the spectacular and the miraculous? Yesus bertanya pada Petrus, Petrus, apa kau lebih mengasihi aku daripada kau mengasihi ini yang hal-hal yang spektakuler ini? Do you love me more than the signs and wonders? Apa kau mengasihi aku lebih daripada mengasihi tanda-tanda mujizat ini? Do you love me more than the ministry? Apa kau mengasihi aku lebih daripada pelayanan? That's the question Jesus is asking us today. Itu adalah pertanyaan yang Yesus sudah tanya kepada kita semua hari ini. That's the most important question for leading from the inside out. Itu adalah pertanyaan yang paling penting mengenai memimpin dari dalam keluar. Do you love me more than this? Apakah kau mengasihi aku lebih daripada ini semua? You and I must answer that question from our heart. Dan Anda dan saya harus menjawab pertanyaan itu dari hati kita. Do we love Jesus supremely above all else? Apa kita benar-benar mengasihi Yesus lebih daripada segala sesuatu yang lain? The Bible gives us a reason for loving Jesus. Ya, bahkan kita mengatakan memberikan kepada kita suatu alasan untuk mengasihi Yesus. We love Him because He first loved us. Kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. And He gave His life for us. Dan Dia memberikan hidupnya untuk kita. Therefore, walk in a loving relationship with Jesus. Karena itu kita berjalan dalam hubungan mengasihi Yesus. Lead out of a relationship with Jesus. Memimpin keluar dari sebuah hubungan pribadi dengan Yesus. Because if you love Jesus with all your heart. Karena kalau kita mengasihi Yesus dengan seluruh hati kita, if Jesus is above all else, kalau Yesus benar-benar di atas segalanya, all your heart and all your passion is for Jesus, semua hati Anda, semua gairah Anda, semua untuk Yesus, then you are leading from the inside out. Berarti Anda memimpin dari dalam keluar. The Lord bless you. Tuhan berkati Anda. Let's pray together, shall we?